Berarti usaha stakaran ini masih gimana sih? Jidungnya itu. Ini di mana? Kapan? Ketengan semua. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Cak Safi di Rafa Akhrul Channel. Kali ini sore-sore ya, aku mau berburu kuliner. Di sini aku dapat rekomendasi dari teman-teman, katanya ada tahu tek sing mau mantep oke, dan juga selalu ramai pembelinya. Namanya itu tahu tek Cak Sir, di belakang saya ini sudah ramai banget pembelinya. Untuk lokasinya ini ada di Jalan Balikpapan nomor 1 GKB Kota Gresik. Patokannya gampang banget, ada di depan Indomaret Jalan Balikpapan GKB ya, atau bunderan Balikpapan itu sampai masuk sedikit. Penasaran dengan tahu tek Cak Sir ini, langsung kita ke sana ya, dan kita nikmati gimana rasanya. Monggo dahar. Bone terus. Kapan? Ketengan semua. Bumbunya loro kan? Iya, semua. Oh, ini situ aja. Walu. Satu tatat. Satu tambah kerupuk. 105. Itu yang nasi mikir, Mas. Ini sana labelnya. Walu. Waduh. Barang bulu bungkus. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ingkar rumah sopo iki? Mas Kasan. Mas Kasan. Iya. Terus Cak Sir itu siapa, Mas? Cak Sir itu yang punya, bosnya di sini. Bosnya sampean. Iya. Sudah lama ikut Cak Sir ini? Sudah 8 tahun di sini, Mas. 8 tahun. Iya. Tapi untuk sudah berapa tahun ini jualan Cak Sir ini? Perkiraan 2007, Mas, di sini. 2007 iya. Sudah mulai jualan keliling. Iya. Terus sekarang menetap di sini. Iya. Wah, untuk buka ini jam berapa, Mas? Jam 4 lebih lah. Jam 4 lebih sudah ready. Iya. Sampai jam berapa lagi? Paling malam jam 12. Paling malam jam 12. Kalau rame jam 10 sudah habis. Tapi setiap hari buka ini? Setiap hari buka. Enggak ada libur. Enggak ada libur. Los ini berarti. Untuk harga satu porsi berapa ini, tahu-tahu? Kalau yang tahu biasa itu 10.000. Kalau yang pakai telur 13. Berarti yang biasa 10.000, yang pakai telur 13.000. Ngomong-ngomong nih, Mas, untuk telurnya bawa berapa kilo setiap sekali jual? Kalau biasa sih 25, Mas. Kalau rame itu sampai 30 habis. Berarti 25 sampai 30 kilo. Iya. Kalau ini untuk kacangnya berapa ini? Kacang. Kan ini di atas ya, kacang di atas ini. Kacangnya berapa? 25. 25 kilo, kilo juga. Nah, 25. Terus ini petisnya bawa 2 gimana? Bawa 2. Bawa 2 toples gini, Mas. Malah. Ini kasih lihat ini, Mas. Aku penasaran nih ulek kayak gitu. Ini ulek kayak gini, Mas. Spesial ini, Mas. Spesial. Iya. Ini buat sendiri atau beli? Buat sendiri. Buat sendiri berarti ya? Buat sendiri. Wadah. Aneh-aneh. Oke, Mas Kasan, terima kasih atas waktu nih. Nanti aku mau menikmati tahu teluri. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, iki sore request lombok berarti iki, Mas. Bebas, request. Bebas. Iya, Mas. Sesuai request pokoknya. Sesuai request. Iya. Wah, mantap ya. Di sini tuh pegawainya 3, jadi cepet banget nih. Sebenarnya air antri. Ada 4 sebenarnya, Mas. Yang satu libur, ya. Wah. Yang satu sakit. Sakit? Iya. Liburnya gantian, Mas. Oh, gantian. Iya. Tapi yang jualannya enggak pernah libur. Gitu ya. Iya, di rolling. Ada berapa karyawan nih, Mas, ini? 4. 4 ya? Iya, 4. Ini libur gantian. Iya. Tabrak. Ini kacangnya sudah dilembutno, Mas, ya? Iya, di blender. Di blender ben enggak ngoyong-ngoyong ulek ya. Enggak gini capek, Mas. Iki paling banyak biasanya sampean buat berapa porsi paling banyak? Paling banyak 8, Mas. 8 porsi. 8 yo? Porsi. Sekali ulek gitu. Iya, yeah, sekali ulek. Iku petis apa ini, Mas? Petisnya itu 2 ini, Mas. Yang biasa 1 sama yang enak 1 dicampur. Oh, berarti jadikan 1. Mm-hmm. Dimasak lagi, kasih bumbu lagi. Oh, gitu ya. Kok panjang-panjang ngono lontongnya iku, Mas. Berapa meter iki? Setengah meter ya. Enggak nyampe setengah meter. Enggak nyampe ya. Iya. Paling 30 cm mungkin ya. Setiap malam 50 gini semua. Setiap malam 50. 50 lonjor 50. 50 lonjor. Iya. Uniknya di sini tempatnya kok gitu, Mas ya. Nanti dikasih di piring gitu ya. Iya, harus piring lagi. Berarti usaha stakarane, Mas, iki, Mas, ya. Jindunge iku. Stakarane ini. Nah, berarti ini 13.000 iki? Iya, 13.000. Oke. Okay. Langsung dikasih kerupuk. Ini dia pesan aku ya, tahu tek dari Tahu Tek Cak Sir. Ini satu porsi cuma 13.000 ya. Tapi kalau yang enggak pakai telur itu cuma 10.000 rupiah. Wah.
Sebelum saya menikmati gimana rasa dari tahu tek Cak Sir ini, saya mau berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, ini ya langsung kita nikmat ya. Aku mau menikmati ini bumbunya langsung aja ya, tanpa campuran apapun. Ini ya, monggo. Pakai langsung pakai tahu, pakai telur. Sayur, tauge atau cambah. Ini ya setelah saya menikmati tadi dari bumbunya itu enak ya. Ada manisnya, terus aroma dari petisnya juga berasa. Kacangnya juga nggak terlalu lembut, gerenjel-gerenjel gitu, tadi enak. Saya suka kayak gini. Terus tak padu sama telurnya juga pas ya. Pas waktu ngasih garamnya itu pas, tadi gurih, asinnya itu pas untuk telurnya. Dan taugenya juga krenyes-krenyes setengah matang itu enak. Nah, di sini itu isiannya ada lontong, terus ada ini tahu dicampur telur, ada ini timun, terus ada kentang juga dan juga tauge. Mantap pokoknya. Langsung kita makan lagi ya. Ini. Monggo. Lontongnya ini dikubur di dalam. Telurnya ini. Bumbunya ternyata mantap. Edan ini ya, porsinya banyak banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hah, mantap pokoknya. Oke dulur, saya sudah menikmati ya gimana rasa dari tahu tek Cak Sir ini. Dari segi rasa menurut saya mantap pokoknya. Di samping harganya murah, rasanya itu istimewa banget ya. Gak salah ya kalau di sini tuh selalu ramai pembeli. Dan sekali jual saja menghabiskan 25-30 kg telur loh. Untuk kacangnya juga sama, hampir 25-30 kg kacang. Oh, edan toh. Bagi pencinta tahu tek khususnya di daerah Gresik, ini wajib saya mencoba ya dan saya menikmati karena rasanya yang enak dan juga bikin ketagihan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video saya dan buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya. Salam teman-teman dari Rafa Akhrul Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.